Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, Sobat Mimin, kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja datang dari Haris Priza dan juga Cutsipa, yang dimana kali ini nampak begitu terlihat kehebohan yang terjadi di media sosial. Bahwasannya Haris Priza dan juga Cutsipa dikabarkan tengah memesan tiket umroh, ya guys. Tiket umroh tersebut akan dilakukan oleh Haris Priza dan juga Cutsipa dalam waktu dekat ini, yang dimana dikabarkan juga bahwasannya mereka berdua akan pergi secara bersama-sama. Apa maksud dari Haris Priza ini mengajak Cutsipa untuk pergi umroh bareng, ya guys? Walaupun keduanya pernah pergi umroh, namun mereka pergi tidak secara bersama. Dan saat ini, ketika mereka sudah melakukan proses syuting secara bersama di sinetron Tajwid Cinta, ada sebuah kabar dan sebuah informasi yang mengatakan bahwasannya Haris Priza dan Cutsipa tengah memesan ataupun tengah mendaftar untuk pergi umroh bareng, ya guys. Dan di situ tentunya mereka tidak pergi berdua, namun ditemani dengan para kru dan juga yang lainnya. Nah, Sobat Mimin, tentu saja hal tersebut sangat begitu membahagiakan bagi para fans dari sinetron Tajwid Cinta dan juga para fans yang sangat begitu mengidolakan mereka berdua. Karena bagaimanapun Haris Priza dan juga Cutsipa dalam sinetron Tajwid Cinta adalah seorang pasangan suami istri. Jadi ketika Haris Priza dan Cutsipa akan pergi umroh bersama, di situ ada sebuah harapan dan juga doa dari para fans yang sangat begitu mencintai dan menyayangi mereka agar sesuatu terjadi di sana, tentunya untuk hubungan yang lebih baik dan juga lebih langgeng lagi. Nah, Sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.